Oke. Keren sih, kayak gimana ya kalau misalkan kalian. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngedraw di event terbarunya skin Selena teman-teman, yang kemarin udah rilis sore. Nah jadi masih banyak dari kalian yang bertanya, bang kok nggak ada sih token gratisnya, bang tanggal berapa sih untuk dapatin token gratis atau ngedraw dari pre-ordernya. Jadi di sini saya bakal ngebahas sedikit teman-teman tentang token gratisnya. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, yang pertama saya bakal masuk dulu ke menu event. Nah jadi di sini kan kalian suruh pre-order tuh teman-teman ya. Nanti kalian bakal dapat 2 atau 3 teman-teman atau 1 ya. Saya belum bisa mastiin untuk tokennya berapa dari pre-order. Nah jadi nanti pada tanggal 18 Desember itu kalian bakal ngedapatin yang namanya misi-misi dari event ini. Nah jadi misinya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nanti kita bakal tunggu aja pada tanggal 18, kalian jangan lupa untuk login dan selesain misi-misinya untuk dapatin tokennya, karena di sini lumayan banget untuk dapatin item-item recall, border dan lain-lainnya. Jadi langsung aja kita untuk ngedraw teman-teman ya, karena di sini saya punya diamond untuk ngedraw di event ini. Nah saya bakal ngedraw yang pertama, apakah kalau misalkan kalian punya token satu kali draw dapat apa. Jadi kita bakal coba ya teman-teman ya, dapat apa untuk di satu kali draw, dapat apa nih semisalkan nanti kita kalian pakai token ya. Cuman di sini ya namanya hoki-hokian juga. Oke, nah jadi kalau misalkan bang, nanti kalau misalkan saya dapat token 10, apakah di 10 kali draw dapat apa? Jadi kita bakal draw yang 10 kali teman-teman ya. Oke, kita bakal langsung draw yang 10 kali. Dapat apa di 10 kali draw? Nah, jadi saya bakal eksperimen dulu sebentar teman-teman ya, sebelum saya ngelewatin animasi draw ini untuk dapatin skin Selena dan berapa sih untuk dapatin skin Selena-nya. Ya kayaknya dapat deh. Apakah dapat skin Selena saya di satu kali draw? Oh, kayaknya enggak deh ya. Oh, kirain saya skin Selena dapat gitu kan. Bukan, ternyata ya enggak mungkin sih di 10 kali draw dapat skin Selena gitu kan. Saya bakal lewatin animasi untuk mempersingkat waktu sedikit teman-teman. Saya bakal draw di 450, dapat badge. Oke, dapat yang namanya emote teman-teman. Dan di sini kalian jangan lupa untuk ngeklaim nih, lumayan tuh badge-nya. Skin Selena ini berapa sih untuk dapatin itunya ya? Kayaknya 1500 teman-teman ya. Saya bakal tukar lain-lain dulu. Saya minta dulu skinnya. Habis berapa DM ya? Kira-kira mungkin 10.000 DM habis. Kayaknya ya, kita dapat epic recall-nya. Oke, draw lagi, belum dapat teman-teman ya, baru 500. Baru 600. Ayolah, please tun, langsung dapat aja gitu, nggak usah ngabisin DM gitu kan. 1500. Oke, dapat epic spawn teman-teman ya. Dapat epic spawn, dapat badge lagi. Oke, belum dapat. Belum dapat juga. Belum dapat juga, ada 1200 di sini, belum bisa klaim ya. Waduh, DM kita tinggal 5000 kawan-kawan. Oke, 1500. Oke, udah 1500 untuk token kita atau itemnya ya. Dan kita bakal tukarkan ke skinnya Selena. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oke. Keren sih, kayak gimana ya kalau misalkan kalian player Selena, wajib banget nih untuk beli skin ini ya. Menurut saya keren itu kan, tipenya best dan pengganti hero lainnya ya, squad-squadnya dari Moontoon untuk nampilin atau memberikan skin-skinnya. Nah jadi di sini saya belum punya itu efek killnya teman-teman ya, cuman nanti aja deh kan, nanti bakal ada token gratis tuh. Jadi saya bakal ngedraw untuk token gratisnya nanti aja untuk dapatin yang namanya item-item yang belum saya dapat. Nah jadi di sini saya bakal langsung aja untuk nge-review skin ya, dan kita langsung ke inti videonya. Legend. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Take one last breath.
breath before falling into the abyss. Either survive or Thank you. Perish. I was vulnerable once, but never again. When you gaze into the abyss gazes back. Thank me for mercy! Comply or resist. Make your choice. Launch attack! My claws cut to the quick. Either survive. Launch attack! A real villain is remembered longer than a false hero. Kita akan menang. Oppose me first, regret later. Your team destroyed a turret. Embrace your end. Launch attack. Your team destroyed a turret. I was vulnerable once, but never again. Request backup! Okay! An eye for an eye, a tooth needed for a tooth. An enemy has been slain! Request backup! Comply or resist. Make your choice. Peace comes not from the absence of conflict. An enemy has been slain! An ally has been slain! Killing spree! Double kill! Thank you.
Take care of your fragile soul. Darkness is coming. An ally has slain the turtle! An enemy has been slain! Double kill! Need assistance. Thank you. Without villains, okay. How would they define heroes? Attack the Lord. Ult is not ready. Vulnerable once, but never again. Take one last breath before falling to the abyss. Shadow. Ally has slain Lord. Either survive. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now.